dia duk syok lah. Kitab dia tu kitab lama. Oh, kitab dia kitab. Tak boleh buka, bukan lagi saya merujuk pada kitab kuning. Kitab kuning tak ada masalah, kuning biar bila kuning pun. Ni pun warna kuning lah. Tapi maksudnya kitab dia tu lama. Nampak buruk, ada cari tulis tahun berapa 70-an, ada tulis tahun 300 200 tahun lepas, buruk apa semua buka-buka. Oh, ini bagus ini berkat. Saya tak percaya orang tu. Quran lagi lama lah. 1400 tahun lepas. Tahun lalu. Sahih Imam Bukhari lagi lama tu. Pada kitab ni. Bukan masalah ilmu dalam kitab tu. Mungkin tak ada, mungkin ilmu dalam kitab tu pun betul. Tapi masalahnya dia bertabaruk nak ambil berkat dengan hanya kerana kitab tu koyak anak-anak makan buruk 200 tahun lepas. Ha ni bayang kitab ni. Dia punya tak sihat sebenarnya mentaliti macam ni. Tuan-tuan, saya cukup-cukup clear kawan-kawan tak tengok ni kitab lama ni, kitab lama. Dia bukan soal kitab tu lama, dia bukan soal lawan kitab siapa lama. Dia sekarang ni soalnya isi kandungan yang ditulis tu. Siapa penulisnya? Bila zaman dia? Pasal apa kitab-kitab macam ni Ibnul Qayyim mati berapa, hampir 700 tahun dulu. Kitab dia baru pasal apa? Pasal apa? Ada jawapan? Cuba bagi jawapan, pasal apa? Ya. Kaum muslimin mengambil manfaat daripada tulisan ini. Yang kita hang lagi lagu tu pasal tak ada siapa nak tengok. Tu bahasa mudah adalah. Tak kata kat dia, tapi maknanya orang-orang tak pernah nak tengok. Pasal apa Sahih Bukhari berapa berapa ratus puluh kali cetak pasal apa? Baru sentiasa Sahih Bukhari pasal apa? Orang selalu merujuk. Al-Quran pasal apa nak kena ada kelang cetak-cetak sedangkan dulu zaman Nabi tulis atas batu. Dimanfaatkan oleh seluruh kaum muslimin. Dia bukan berlawan kitab siapa lagi lama lagi buruk tak? Ha? Tuan-tuan, dia melihat kepada hujah. Wallahu a'lam.